hobi dolan? Nonton aja, Dolan-Dolan mantep banget ya TV. Program unggulan dan banyak digemari pemirsanya loh. Tim Dolan-Dolan kali ini menuju ke sebuah sungai. Kita ke bantaran sungai Bengawan Solo nih. Pasti kalian berpikir, ngapain juga Dolan di bantaran sungai? Ups, jangan salah. Baru-baru ini ada yang lagi viral nih dan fenomenal di wilayah Mojolaban. Lokasinya itu yang bikin tercengang karena di pinggiran sungai Bengawan Solo. Nama tempatnya adalah Bananda Garden. Beralamat di Dukuh Jati Teken, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Dulunya, tanah seluas 1,5 hektar ini dipenuhi dengan pohon pisang. Tapi lihat saja sekarang, bikin takjub melihatnya bukan? Melihat bangunan besar dan artistik yang sekeren ini, gak bakalan nyangka deh kalau dulunya hanya kebun pisang. Karena inovasi yang harus dikembangkan, maka disulaplah menjadi tempat wisata terbaru di wilayah Mojolaban ini. Di sini, konsep dasarnya adalah sebuah resto. Untuk kenyamanan pengunjung yang datang ke Banana Garden, sang pemilik tempat memberikan sebuah lokasi yang Instagramable banget. Selain menikmati sajian menu di Banana Garden, juga bisa menikmati wahana-wahana yang sudah disediakan di sini. Sekali masuk, mata kita dibuat enggan untuk berkedip melihat megah dan warna-warni di hampir seluruh pojok dari Banana Garden. Selain itu, kita dibanjakan dengan beberapa koleksi hewan yang ada di Banana Garden ini. Wah, benar-benar natural banget ya. Sambil menunggu pesanan makanan, pengunjung bebas menikmati fasilitas yang sudah disediakan di Banana Garden ini. Menu-menunya juga sangat menggoda dan pastinya tidak membuat bobol kantong Dolan-Dolan lovers deh. Bagaimana serunya Mas Moko dan Mas Londo beraksi di Banana Garden dan ketemu Dede Wina selaku yang mengelola. Ikutin terus di Dolan-Dolan, mantep banget. Hati senang walaupun tak punya uang. Ngomong-ngomong, nanti Dede tetap susah. Nah, dia mesti urus meruang lah ini kayak kowe. Lah kan kecak kowe, sing kemarin kan kowe aku cek. Tenang. Kalau dengan saya posisinya jalan-jalan enggak perlu banyak uang. Karena di beberapa titik-titik di daerah tempat kita duduk ini yaitu di wilayah Solo, Solo Raya khususnya ini pinggiran Solo menuju ke Sukoharjo. Nah, di sini itu enggak perlu banyak uang dong. Cukup kamu di sini datang bawa ini. Luar biasa. Gombal mukio. Ini kebun binatang juga? Ini kebun binatang. Ini adalah open-open. Oh, open-open. Nah, beda. Di sini adalah di tempat bisa kalau kalian tahu ya. Hari ini kita berada di daerah perbatasan Kota Solo dan juga Sukoharjo di bantaran Kalimojo. Ya, di sini sebelah timurnya Kalimojo berarti sudah masuk Sukoharjo. Nah, ini di namanya Banana Garden. Banana Garden ini lho? Iya. Dengan luas sekitar 7,5 hektar. Ya. Tapi ini sudah mulai dikelola. Ya, rencananya selama seluas itu akan dikelola menjadi satu taman untuk rekreasi yang murah meriah masyarakat dan pastinya dengan harga yang sangat terjangkau. Oh. Rekreasi full berarti ini. Jadi pemirsa di rumah, hari ini kita akan menuju ke area-area yang ada di sini. Wisata di Banana Garden. Ya, yang dulunya adalah di sini rawa-rawa. Dulunya di sini penuh dengan apa namanya? Buaya darat. Buaya berarti. Oh, iya. Berarti sekarang sudah disulap. Menjadi. Oh, posisi di Pak Tarno kok tukang sulap. Ya, kita langsung akan menuju ke sana yuk, Mas Toto. Yuk, kita akan lihat apa aja yang ada di Banana Garden. Wisata. Yuk, kita jalan-jalan. Mantap. Kan iki we ketoke salah satu tempat untuk berwisata air to. Iki apa sing kuwi? Terapi iwak kuwi. Heeh, isine iki iwak hiu. Ora anu pirang-pirang. Oh, iki kita kok iku wong sing hidup sini. Ayo arep ngelalu. Putih cekeli udah kecemplung tenan ku lho. Enggak, enggak. Kok sabar ya. Ada masalah apa? Jangan terlalu baper ya. Dipikirkan dulu ya. Kalau seandainya memang itu tidak bisa dipertahankan ya minimal masih ada cowok-cowok yang lain. Tolong sabar, sabar. Ya. Semuanya bisa diobrolkan. Ya. Nah, kalau memang orang tua tidak setuju, enggak masalah. Kita cari lagi yang orang tua yang bisa kita. Untuk refreshing saya punya tempat yang bagus ini, Mbak. Oh, namanya Bandara Garden. Iya. Ini. Ayo.
Mbak, di sini harusnya seneng-seneng, Mbak. Iya. Ini Mbak siapa ini, Mbak? Saya dengan Mbak. Mbak Lina. Ada apa, Mbak? Ada masalah? Oh, sendirian di sini. Ini aja tuh, Mbak, tuh 90 meter loh. 90,9, Pak. Tak kira ini 90 meter. Lah kalau terakhir harus melalui. Mbak, pokoknya kalau ada masalah. Dari mana, Mbak? Kalau boleh tahu, Mbak Lina ini? Dari sini. Seneng banget. Oh, orang kita lemah, ya. Mbaknya itu yang mau bunuh diri. Pokoknya nanti mau ngelalu. Kan iwak jebulin. Oke, Mbak. Ini malah betulan ini tadi saya dapat referensi soal Bona Kader. Nah, tapi masih buta. Masih bingung. Masih belum tahu tentang seluk beluk yang ada di sini. Karena di sini kalau kita lihat secara lokasinya itu aneh. Karena ini kan di situ sudah kali ya. Iya, sudah sungai. Sungai aliran Bengawan Solo. Dan ini perengnya kalau boleh tahu. Jadi ini pereng kemudian naik tanggul. Tanggul. Jarang sekali ada tempat-tempat wisata ataupun di pinggir kali gitu lah. Tapi buatnya di sini tuh tidak tahu sejarahnya seperti apa. Jadi sebelumnya ini tuh ada lahan yang ditanami pohon pisang. Oh, kebun pisang. Kebun pisang. Namanya banana grass. Itu milik siapa ini? Itu milik keluarga. Oh, keluarga. Keluarganya jenengan. Yeah. Oh, tapi ini ternyata owner. Nah ini perlu kita kasih dan kita investigasi pemirsa. Nah seperti apa tetap di jalan-jalan nanti kita sama Mbak Lina ya. Cilem-cilem. Iya, tetap di jalan-jalan. Mantap banget. Diajak kemana ini? Ini ada rumahnya siapa? Ini Oga Jebo. Iya. Ini pos ronda, Pak. Ini pos rondanya banyak, Pak. Akhirnya lah itu ada blognya Arga. Jadi kalau di sini itu pos rondanya per kakak, Pak. Oh, jadi kan ronda. Ronda, jadi saya masing-masing kakak itu udah punya pos ronda. Tapi di sini ada kandang itu, Mbak. Maksudnya kandang sih kayak gunung. Manuk! Kalau boleh tahu jumlah binatang peliharaan kayak mini zoo-nya ada berapa? Jenis-jenis. Semuanya kalau dihitung kan ada Thanksgiving apa ya. Kapur, burung, ikan, iya. Angsa, angsa ya. Duduk dulu Pak. Oh, iya. Duduk, ada lagi guys. Ini duduk pakai lagi guys. Ini gazebo-gazebonya ini bentuknya lucu-lucu teman-teman dolaner ya. Kayak model pos kamling. Tiketnya berapa ini Mbak kalau masuk di sini? Free. Jadi sudah banyak tempat-tempat Instagram apa? Termasuk Instagram apa? Ini ada nggak Instagramnya ada ya Pak ya? Ada. Apa judulnya? Banana Gardens _ Mojolaba. Mana ya? Ada S-nya. Oh, sini kan sarang ular Mas. Banyak kan? Pakai Banana Gardens. Mbak, tadi kan saya sempat Mas tadi kan nanya tadi ya. Bahwasanya di sini dulu kan awal mulanya adalah kebun pisang. 75%-nya sudah dibabat menjadi sebuah resto dan apa? Gedung pelatnas dan juga tempat menginap. Iya. Yang 25% sudah mana? Yang masih ada pisangnya itu maksudnya. Di belakang gedung itu nanti baru proses. Oh, jadi biar ikonnya. Kan namanya Banana Garden maksudnya harus ada. Harus ada pisangnya. Jadi untuk teman-teman yang dolan-dolan ke sini, isi iso foto karo gedang. Mungkin nanti saya punya kalau kita untuk teman-teman yang pengen tahu yang namanya kalkun. Nah, di sini ada beberapa ada satu komunitas kalkun ini ya. Ada beberapa ekor yang sudah digandangkan dan dijamin setiap pagi akan ngekek. Nah, itu yang paling luar biasa di Banana Garden ini Mbak Wina sebagai ketuanya paguyuban pecinta kalkun. Ini sudah komunitasnya sudah berdiri sejak 2015. Diketuai loh Mbak Wina ini. Jadi kalau para pecinta kalkun yang pengen di sini cuma sekedar mempelajari. Masih banyak lagi cerita-cerita yang spesial di Banana Garden tentunya. Dan kita masih di Dolan-Dolan bersama Mbak Wina. Hari ini pokoknya masih ada yang spesial seperti apa? Ikut terus di Dolan-Dolan. Mantap banget. Aku nunggu di wong itu di Jinoro Telumi. Dan juga yang balapan Melayu. Aku nunggu buka. Kita ada di Banana Garden saat ini dengan suasana yang semakin malam ternyata semakin indah sekali. Di beberapa titik-titik tempat-tempat itu ada lampu warna-warni. Itu Gomangleng, Pak?
itu apa, Mbak? Itu gua dalamnya ada pemancingan indoor. Weh, pemancingan indoor. Setrik lu. Setrik. Nek iwal e ning outdoor. Di dalam jadi ada banyak kader ini lengkap mulai dari arena pancing ya ada gantangan ada di jangkrik ada ya kalau malam soalnya trik-trik ini jadi bisa untuk suasana pagi bisa siang bisa sore bisa malam juga bisa ya buat pasangan-pasangan juga bisa ini referensi buat kalian yang mau cie-cie tadi ada yang cie-cie mereka berdua ini kalau kalian pengen lebih tahu detailnya nanti juga bisa cek di Instagramnya yaitu di Instagramable apa mbak kalian? Banana Gadis underscore Mojolaban. Jadi nanti kita kalau bisa bisa komentar anu berapa? Bentar, hostnya dua, krunya dua. Anakmu sama istrimu dua, anak saya dua. Oh ya 8 berarti 10. Lagi? Oh iya, oh. Aku 3. 15. Kayak uang apa karo gati? Oh lah iya. 15. Oke, kita lihat seperti apa spesial andalan dari Banana Garden. Seperti jalan-jalan. Mantap banget. Bukan basar kan? Bukan. Maksudnya semuanya memang apa namanya pepohonan. Dekorasinya menyatu dengan alam ya. Apa namanya banyak kan? Sini menyatu dengan alam, di belakang menyatu dengan ketipera. Adam padu. Sekarang setelah ini kita mau diajak kemana lagi, Mbak? Ke tengah apa? Ini ini berarti petang. Dah. Spesial jamur crispy Banana Garden. Hmm. Gimana rasanya? Renyah. Renyah nang. Beda dengan yang lain. Memang cocok kalau bisa kalau untuk sekedar cemilan ya. Jadi sama es teh atau mungkin jus itu cocok. Ini soalnya pas berenang. Dua orang, tiga orang bisa. Ya, ya. Satu piring buat bersama. Cocok sekali nih saya. Hmm. Kalau ada menunya, ada menunya 3 menu di sini kalau kita nikmati nantinya luar biasa. Mas, coba sini. Coba aja, Pak. Ya.
biar kameramennya juga rasa wow. Babin, saya mau ngicipi teriyaki dulu. Silakan. Jangan-jangan Babin juga belum pernah ngicipi ke makanan ini. Udah dong. Alah, ya kan yang ya, produce. Kita juga gak mau ditumbalkan dong. Mungkin yang populer kalau ayam geprek itu kan ayamnya kentaki ya? Betul. Ini adalah ayamnya ayam goreng. Betul. Lombok ibu bisa Aku juga pedas dengan level tinggi, ini cocok ini. Pecinta pedas pasti benar-benar berhasil mengalahkan lidahnya sendiri, yaitu makan ayam geprek pedas spesial Banana Garden. Selain itu juga ada yang menyegarkan di sini, yaitu Tim Lo. Nah, Tim Lo ini dan Raska dimanapun, waktu kapan saja keren. Jangan lupa. Wow, sambal kecupnya. Itu wajibnya, wajib. Iya. Kalau mau makan ini nanti ini originalnya enak, sudah pas banget sebenarnya. Kalau pengen bisa tambahin sambal dan sudah kasih sedikit yang namanya ya. Jeruk. Oh, ada. Apa ya? Ya, ada kecut dong. Iya, tapi nggak apa-apa. Mesennya di situ. Jadi ini bukan ya? Mantapnya luar biasa. Oke, buat teman-teman jangan lupa kunjungi yang namanya Banana Garden. Lokasi di mana, Mbak Lina? Mojolaban, Sukarjo. Kalau paling gampangnya adalah kalau teman-teman tahu jembatan Mojo, dengan Solo, ya jembatan Mojonya di Pereng. Tanggulnya itu di sebelah. Dan sekarang zaman sudah maju, silakan buka Google Map. Nah, Banana Garden. Nah, kalau masih kurang kepo lagi, buka Instagramnya. Nah, lagi mana lokasi ini? Banana Gardens _ Mojolaban. Jangan terus jalan-jalan setiap hari Jumat. Sabtu, Minggu. 14.30. Ada di Jaya TV. Lagan, mantep banget sikat ini orang tua. Stop. Karaoke dong, cepet karaoke. Ini ada masa karaoke-nya loh. Jangan lupa. Asal kau bahagia. Ya, this is a song. Balik. Mateng nih. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan takdir. Di dalam hidupmu hingga kau curi aku. Bagaimana Dulan-Dulan Lovers? Seru banget kan di Banana Garden? Datang ke sini gak bakal rugi pokoknya, karena semuanya ada di sini. Instagramable banget deh. Lain kali kita kesini lagi boleh juga kan? Saksikan terus ya, Dolan-Dolan di TEA TV. Dolan-Dolan, mantep banget!